PLT Bupati Padang Lawas DRG Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu CHTMM didampingi Sekretaris Daerah Arpa Nasution bersama Kapolres Padang Lawas AKBP Indrayani Trairawan SIK MSI jenguk warga Desa Biri, Kecamatan Barumun Barat, pasien penderita perut sumbing selama 6 tahun ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sibuhuan, Jumat 11 Februari 2022. Paruhuman Harahap di hadapan PLT Bupati Sekda dan Kapolres Padang Lawas menceritakan bahwa putrinya Ija Harahap 6 tahun sudah 6 tahun menderita penyakit yang diduga perut sumbing dan dari lahir baru dibawanya sekali berobat ke rumah sakit namun tidak sembuh. Dikatakannya, putri kami ini hanya sekali itu kami bawa berobat, namun akibat keadaan ekonomi kami yang tidak mampu sehingga kami tidak lagi membawanya dan baru ini yang kedua kali. Itu pun sangat terpaksa, hanya karena dorongan dan saran keluarga. Makanya kami bawa kembali berobat. Dan ini pun menurut dokter harus dirujuk ke rumah sakit di Medan, ucap Paruhuman. Dan atas kehadiran serta kunjungan PLT Bupati Padang Lawas dan Sekda bersama Kapolres Padang Lawas menjenguk serta memberikan bantuan kepada mereka, Paruhuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak, Alhamdulillah putri kami bisa berobat. Ungkasnya. Agar simpati kepada saya Bapak Paruhuman agar bisa disembuhkan anak saya melalui apapun caranya, yang penting bisa sembuh anak saya. Terima kasih kepada Bapak Bupati sama Pak Polres telah memberi sumbangan kepada saya. Terima kasih sebanyak-banyak. Riyandi Black Bonardon JKTV.